guys, di episode kali ini terlihat Maudy benar-benar bahagia karena mendapatkan sedikit informasi mengenai keberadaan Baby K. Karena ternyata ada seseorang ya guys yang telah melihat Baby K itu bersama dengan seorang wanita yang cukup tua namun masih terlihat sangat cantik. Nah guys, kira-kira apakah sebenarnya orang yang telah dibicarakan oleh Madina, orang yang melihat Baby K dan juga Maudy tersebut adalah Mama Anita? Nah guys, semoga saja secepatnya Maudy bisa segera mengetahui bahwa Baby K sebenarnya selama ini berada pada tangan Mama Anita. Nah guys, lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Maudy jika nantinya Maudy benar-benar mengetahui tentang semua hal yang telah dilakukan oleh Mama Anita? Semoga saja Ken dan juga Maudy juga bisa memberikan hukumannya setimpal terhadap Mama Anita ya guys. Lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.